Kalau di daerahmu, buah ini namanya apa, guys? Coba komen di bawah. Kalau di daerah Mimin, namanya buah kersen. Tahu nggak sih? Ternyata, kersen merupakan tanaman obat yang punya berbagai khasiat buat kesehatan. Pertama, belum banyak yang tahu kalau buah kersen punya nutrisi yang berperan untuk melindungi jantung loh. Selain itu, buah kersen mengandung senyawa aktif yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati asam urat jika dikonsumsi secara teratur dan sesuai takaran. Sifat antiseptik dan antiinflamasi yang terkandung dalam buah kersen juga bisa digunakan untuk meringankan masalah kram perut. Buah kersen mengandung zat besi yang cukup tinggi, sehingga bisa digunakan untuk mengatasi anemia atau kekurangan darah. Sedangkan kandungan vitamin C dan antioksidannya berperan penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Keren kan? Kalau kamu sendiri, udah pernah makan buah kersen belum, guys? Coba komen di bawah.